Halo semuanya, balik lagi channel Asan 15. Kita kembali lagi di konten New Player 2021 ya. Kali ini untuk episode ke-43, minggu ke-42. Dan kali ini gue akhirnya uploadnya lumayan tepat waktu karena hanya berselang seharian lah. Jadwalnya kan gue upload konten New Player itu tiap hari Minggu ya. Tapi kali ini hari Senin baru gue upload. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting telatnya nggak sampai yang kayak sebelum-sebelumnya. Jadi di sini juga mungkin akan singkat aja ya karena gue nggak punya banyak waktu kali ini untuk recordnya di minggu ke-42 kali ini ya. Sekarang lagi ada eventnya encore ya. Encore kartu, ada beberapa kartu yang di encore. Kita bisa lihat di sini. Kalian juga pasti udah pada tahu ini eventnya udah dari hari Jumat kemarin ya. Ada Gon, Sahu, sama Darkseid nih. Nah di sini sebenarnya ada salah satu kartu yang gue incer untuk overallnya, yaitu ada Darkseid ya. Gue pengen dapetin si Darkseid untuk akun ini, akun New Player 2021 ya. Sementara yang lainnya sih ya nggak terlalu pengen sih. Ini si Sweet Nemion udah punya, Ruwe nggak terlalu butuh, ini juga Sahu nggak perlu kayaknya. Dan si Gon ya, Gon juga kayaknya nggak terlalu perlu lah. Gua lebih pengen ngejarin si Darkseid. Sebenarnya sih niatnya di episode kali ini gue pengen ngejar event ya, karena udah lama nggak gacha juga gitu kan. Tapi kayaknya berhubung waktunya nggak cukup, kalian juga videonya bakal singkat. Nanti mungkin gue ngejar eventnya nggak akan direcord, tapi nanti tetap akan gue kejarin untuk akun ini supaya dapetin si Darkseid ya. Sementara untuk kondisinya akun sendiri sekarang kayak gini, modal diamond ada di 50 ribuan, gold ada di 100 ribuan lebih, dan ya. Levelnya sekarang udah nyampe 150 ya untuk level gamenya sendiri. Dan sekarang untuk inventory pendan, gue udah dapat beberapa pendan-pendan bagus. Kayak misalkan si Nemion kan juga udah lengkap ya setnya untuk gue main di CL maupun di WB gitu. Untuk si Evo Sweet Nemion ini udah enak banget untuk dipakai. Kemudian kemarin gue juga dapetin si Dark Evo Aron ya. Kemudian ada beberapa pendan-pendan juga yang gue dapetin dari kemarin, ada event-eventnya overall pendan versi Dark. Kayak kemarin gue ngejar ini ada Dark Wildfire Calling Shuriken. Kemudian juga gue ngejar untuk Dark Paintboard. Jadi udah lumayan menambah juga inventory dari pendan-pendan di akun New Player 2021 ini. Ya walaupun masih belum lengkap-lengkap banget, masih banyak PR yang harus dilakukan, terutama untuk pendan sih ya. PR-nya masih banyak banget, terutama juga ngerapin UI-nya itu agak lumayan ribetnya untuk pendan sendiri. Makanya gue masih tetap sekarang itu memprioritaskan untuk dapetin pendan-pendan dulu daripada kartunya. Kalau kartu gue ya kayak gini aja, nunggu kalau ada event encore kayak gini nanti gue ngejar beberapa kartu yang menurut gue bakal kepake banyak. Kayak contohnya sekarang gue pengen ngejarin si Darkseid karena menurut gue itu kartu walaupun udah rilis lumayan lama tapi masih enak dipakai sampai sekarang. Tentu saja dengan catatan kalian harus punya pendan pendukungnya ya. Oke, videonya akan singkat saja. Kayaknya sampai sini dulu aja. Gue akan tutup untuk update dari konten New Player 2021 di minggu ke-42 kali ini ya. Ya, semoga nanti, nggak tahu sih. Kayaknya minggu depan juga gue belum bisa memberikan video yang proper untuk konten New Player. Kayaknya sih untuk episode minggu depan hanya akan gue isi entah itu ngejar event yang tanpa gue voice overin, atau mungkin hanya gue gameplay CL kayak biasa juga yang tanpa gue voice over juga. Karena ya gue masih belum bisa upload untuk sekitar 3 mingguan ke depan. Jadi nanti setelah itu episode New Player 2021 dan konten-konten yang lainnya juga akan kembali normal. Ya gue masih mohon maaf belum bisa memberikan yang seperti biasanya ya. Oke, yaudah, terima kasih buat kalian yang udah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa keep a roll the dice.